Rekam kamera pasukan Cyborg Rusia baku tembak di sekitaran medan perang. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 5 September 2022. Sejumlah pasukan Rusia melancarkan aksinya dengan masing-masing senjata yang mereka pegang. Tampak juga beberapa peluru yang disiapkan untuk serangan dengan frekuensi yang lebih besar. Akibat aksi baku tembak ini, asap tebal terlihat memenuhi area posisi lawan. Знала бы, блядь, моя учительница, в какую жопу я попаду. Раз! О, Rusia merilis secara total 287 pesawat Ukraina dan 151 helikopter, 1872 kendaraan udara tak berawak, 372 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 450 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 49.500 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-193. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!